Toyota Hilux VNT TRD lah. Kita buat projek kita untuk awning dan kemah bila ditutup lah. Bila ditutup ni pandangan belakang, pandangan belakang, pandangan sisi. Assalamualaikum, selamat petang. So hari ni kita nak buat video mengenai kita punya projek lah. So Toyota Hilux TRD. So seperti yang anda lihat, kami ditugaskan untuk pasang awning. So awning ini adalah saiz 3x3 material tartan canvas 3x3, okay. So awning kita, ini dia aluminium lah semua. Ini aluminium frame, aluminium pole. Fabric dia kita panggil tartan canvas color army green. Army green eh. Okay. So then anda boleh lihat kat atas tu MSZ Touring Series. Touring Series hard shell rooftop tent. So senang lah nak pasang, nak buka pasang apa ni. So ini pandangan daripada tepi belakang lah. So 3x3 ni memang luas lah. Okay, so kita tengok pula kita punya tank. Okay, ini dalam dia. So naik dia boleh, kita buat memang boleh naik kiri kanan lah. So belakang pun boleh, sebelah awning sana pun boleh kalau kata awning tak buka. So for now kita naik ke sini lah, ikut sebelah driver side. Driver side tangga dia adalah telescopic. So kita tengah-tengah sikit dalam. Okay. So ini adalah dalam dia lah. Cover memang dah ada tilam. Tilam dia punya cover boleh basuh. Kita ada insulation atas untuk mengelakkan panas. So ini ada cargo net untuk letak barang-barang. So pintu ada dua lapis lah. Satu fabric. Ini satu lagi kita ada apa? Mosquito net. Internet sama lah, yang belakang pun sama, yang belakang pun sama. So capacity biasanya kalau orang dewasa yang gempal, biasa 2 orang lah selesa. Selesa pun kita pun ada pouch dalam tu, senang saja nak tutup. So dia memang waterproof lah, of course waterproof. So dia punya awning belakang lah, senang kita nak tengok. Ha, itu dia apa? Hard shell, hard shell MSZ Touring Series eh, model Touring Series. Okay. Selain daripada tu, kami juga ditugaskan untuk rewire balik segala spotlight ni. Boleh anda tengok ada spotlight semua ni, depan, belakang, atas semua. Kita orang ditugaskan untuk buat wire balik lah, untuk kemaskan wire dia. So kita orang ambil inisiatif dalam dia kita buat ni. Kita buat apa? Memang buat plug lah, plug Swiss. Okay, Swiss kalau anda lihat kita letak bawah ni. Bawah ni tak nampak lah gelap ni, tapi kalau kita buka lampu dia akan jadi putih nampak. So memang memang dia punya ikut function lah. So lampu ni kalau kita on lampu kecil dia akan nampak putih. So kalau kita siang biasa kata off, memang dia gelap lah. Memang nampak lah, tapi ni sebab gelap. So kalau kita on nampak putih. So katakanlah kalau kita pakai lampu ni, kita on dia, dia akan jadi merah. Okay, dia akan jadi merah. So maknanya kita takkan, maksudnya kalau kita takkan lupa lah, sebab dia akan nampak merah. Okay, lepas tu kami juga dah ditugaskan untuk letak dual battery system. So ini adalah kita punya dual battery system, monitor lah, monitor. So kita boleh tengok kalau kita nak pakai apa, bateri. So ini display, kita boleh tengok bateri 1, bateri 2 berapa dia punya volt tinggal.
ataupun kalau kata bateri 1 ni dia flat, kita boleh jump auto link ni, jump daripada bateri 2 pergi bateri 1 untuk jump start lah. Ok, dia punya monitor lah. Terus saya buat sedikit yang belah dalam. Ok, tadi kita cakap mengenai bateri, secondary bateri. So secondary bateri untuk elak ni kita letak belakang lah. So ini adalah panel board. Kat sini kita dah buat switch untuk cargo light lah. Cargo light. So ini kalau nak ambil barang malam ke, tengah gelap ke, sesuai lah. So seperti yang anda lihat, bateri nombor 2 tu kita letak dalam box hitam ni, dalam box hitam ni, dan itu adalah panel switch lah untuk fuse, untuk relay semua. Dan bateri box ni kita buat connection, connection daripada alternator 2 bateri system dan pergi ke board lah. Ini bateri box. So kalau kata bateri box ni dia nak pakai dekat luar, contohnya nak camping jauh daripada kereta, boleh disconnect bateri box ni, bawa bateri box tu saja. So pada bateri box ni memang dah ada apa, kita kalau kita nak manually check, kita boleh tengoklah berapa kapasiti dia. Dia pun ada USB dan dia pun ada cigarette lighter. 12 volt connection lah. Dia pun ada terminal positif dan negatif sana. Orang kata kalau kata pakai lampu atau apa, inverter yang pakai backplate lah. Okay, so pada bateri box ni juga, panel ni, kita ada kita punya display lah, berapa current tinggal, berapa power ada, berapa current yang kita pakai, load lah, load, load berapa current yang kita nak pakai. So kita tahu berapa draw, kita draw current. Okay, lagi satu, kita pun ada cigarette lighter outlet kat sini. Kita pun ada cigarette lighter kat sini. Okay. So dan kita pun ada buat additional apa, lampu ni untuk awning. Kalau kata camping, so awning kita dah buat siap. So kalau anda boleh lihat lah, ini dia punya apa, lampu untuk bawah awning lah. Untuk bawah awning. So ini cerah, so dia tak nampak sangatlah terang. Tapi kalau waktu gelap, waktu malam, memang kita akan nampak. Kita akan nampak lah dia punya LED duduk kat situ. Okay. So dalam box ni duduk semua fuse lah, fuse, relay, semua fuse, relay and dia punya safety system lah, semua duduk dalam ni. Senang, siap marking semua lah. Senang kalau kata nak ada apa-apa ni, kita boleh trace directly. Macam tu. Itulah kita dah buat. Macam itulah tugasan kami. Rooftop 10, dual battery system, awning, dan kita rewire balik, spotlight, spotlight yang ada lah. So memang ready, kereta memang ready untuk camper atau boleh lah.